Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Persiapan seperti biasa dan waktunya juga cukup baik dalam artian dari satu minggu jadi recovery cukup baik dan sempat ada beberapa pemain yang mengalami demam tapi beberapa hari sudah gabung, harapannya menjadi fit. Dan untuk pertandingan besok kita tetap jaga syarat fisik, teknik, taktiknya, mentalitinya, harapannya terjaga dengan dua pertandingan terakhir yang hasil positif ini kita bawa. Dan harapannya untuk besok sore kita tampil optimal dan kita mempunyai hasil dengan hasil yang maksimal dan mau nggak mau untuk menjaga peringkat kita di atas kita harus menang seperti itu dan harapannya tidak menjadi beban pemain. Untuk Persika Tegal sendiri saya pikir juga tim yang cukup solid, dia di away juga curi poin, di home juga juga dapat poin, artinya secara tim mereka cukup solid, jadi ini menjadikan antisipasi kita bagaimana nanti kita akan bermain. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We did a good preparation this week for this match, and then we already focus on this match, and then we are confident to get 3 points. So we just focus to get 3 points at home, and then I'm very looking forward to play at in front of a lot of supporters. So I'm waiting for many supporters come here to cheer us. Buat persiapan mungkin besok ini kan pertandingan terakhir di putaran pertama. Terus PSM seperti yang kita tahu sedang dalam tren positif. Apakah ada tekanan tersendiri dari tim untuk besok match itu? Tekanan dari siapa ini? Ya tekanan tim harus menang dan Saya pikir yaitu dinamikanya sepak bola, tekanan pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapinya, pemain menyikapinya, harapannya pemain dua hasil positif menjadikan motivasi tersendiri, jadi harapannya besok tekanan itu tidak menjadi, harapan saya tidak menjadi beban, tapi menjadikan motivasi, ya. Tapi jangan sampai kita tim dan pemain berlebihan dalam menyikapinya, dalam artian tetap kita mawas diri, ya, tetap untuk pertandingan besok bisa meraih poin. Jadi jangan sampai dengan dua hasil kemarin kita menjadi tinggi hati kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke. Okay. Cukup. Basit. Oke. Okay. Ada pesan-pesan khusus gak untuk para pemain di laga terakhir putaran pertama ini? Inginnya pet seperti apa menutup putaran terakhir besok di Mandala, apalagi main di kandang pet. Oke, tentunya harapan saya bermain dengan optimal itu menjadikan gambaran bagaimana nanti kita di putaran kedua harus mempersiapkan seperti apa, harapannya untuk pertandingan besok ya optimal yang ada, jadi bisa menjadikan evaluasi kedepannya untuk di putaran kedua seperti itu. Coach, tadi sempat di mention ada pemain yang demam, itu siapa coach? Ya, ada beberapa sempat, jadi ada Gigis sempat di awal-awal Gigis, terus ada Loken sempat, tapi di beberapa hari sudah ikut latihan. Tapi apapun itu kita tetap koordinasi dengan tim medis, siapa yang siap kita turunkan seperti itu. Cukup, terima kasih. Kita tutup press conference pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Siap.